Saudara Ahmad Syahrul Ramadan, sopir ambulans yang membawa jenazah Brigadir Yosua saat kejadian, kembali bersaksi dalam sidang Verdi Sambo. Saksi menyebut di hari pertama kematian Yosua, dirinya dihubungi untuk menjemput pasien, bukan jenazah, dari kediaman Verdi Sambo di hari kematian Yosua. Baik, Yang Mulia. Saudara Ahmad, pada persidangan yang lalu, saudara memberikan keterangan bahwa pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 19 saudara dihubungin untuk menjemput. Baik, Yang Mulia. Tidak disebutkan waktu itu jenazah atau pasien, ya? Pasien, Yang Mulia. Oh, yang disampaikan hanya menjemput pasien. Iya. Di Jalan Saguling. Untuk lokasinya pertamanya saya tidak tahu, Yang Mulia. Yang pertama yang dikasih tahu yang di mana? Saudara disuruh, diminta untuk menjemput di mana? Langsung dikirim dari pihak kantor saya, Yang Mulia, dari Bapak Sofwan Kasman. Iya, makanya menuju ke Duren 3. Menuju Duren 3, Komplek Worli. Kemudian di perempatan Mampang saudara sudah ada yang menjemput. Iya. Untuk mengarahkan saudara menuju Duren 3. Iya, Yang Mulia. Kemudian saudara masih menunggu. Iya, sampai di Duren 3 saudara mengeluarkan kantong jenazah. Kantong jenazah. Iya, Yang Mulia. Miliknya Kakor Lantas Polri. Iya, Yang Mulia. Kemudian pada pukul 21 saudara memasukkan jenazah tersebut ke dalam kantong. Kalau untuk jamnya itu saya kurang tahu, Yang Mulia. Saudara kurang tidak ingat lagi, tetapi iya, saudara Mulia, memasukkan jenazah itu ke dalam kantong jenazah. Iya, Yang Mulia. Saudara dibantu oleh saudara siapa waktu itu, masih ingat? Saya tidak tahu namanya, Yang Mulia. Saudara tidak tahu jenazah itu siapa namanya juga saudara tidak tahu? Tidak tahu, Yang Mulia. Kemudian saudara membawa kantong jenazah tersebut menuju rumah sakit RS Polri, Yang Mulia. Rumah sakit Kramat Jati, iya, dengan dikawal mobil Pajero milik Provos. Baik, Yang Mulia. Itu saja. Iya, Yang Mulia. Saudara kemudian diberikan uang baru 4:30 pagi saudara boleh pulang. Baik, Yang Mulia. Itu saja yang saudara terangkan, ya. Iya, Yang Mulia.